oleh kedua-dua pasukan. Sepak mula Sabah dengan jersey berwarna merah menentang pasukan Perak. Cari Amriaya. Lirik ke tengah. Keluarkan Risto. Oh, kelam kabut. Maxius cuba bertindak bijak. Yang terus menghantar bola ke hadapan. Tetapi kawalan yang berjaya dilakukan oleh Maxius Musa. Wantu yang cuba dilakukan. Amri bagaimana? Masih bersama Amri. Menghantar ke tengah. Sadil. Sadil agak lemah. Oh, percubaan yang dilakukan menggunakan kaki kirinya. Dilakukan oleh Sadil Ramdhani sebentar tadi. Masih bahaya untuk Perak. Sadil. Oh, cantik. Azizah ke tengah. Oh, sedikit saja lagi Amri Yahya. Antara yang dilakukan cuba kanan Perak. Tapi masih tiada gol yang berjaya dijaringkan. Di Paula. Oh, satu free kick di kawasan yang cukup berbahaya untuk Sabah nampaknya. Kan oleh Perak hasil daripada sepakan percuma dari Nasirul Naim. Meletakkan Perak 1-0 di hadapan. Pada Chong Yifai, kita lihat bagaimana terus ke arah pintu gol. Sejurus pengada yang meniup whistle. Bijak, cantik. 1-0. Buka ke belakang mencari Aldo Linus. Satu rembatan ke tengah yang ditumbuk keluar oleh Hafizul Hakim sebentar tadi. Sadil. Melepasi Syukri Hamzah. Belakang mencari Pak Tesu. Azizan bagaimana ke tengah. Agak lemah. Peluang untuk Amri tetapi tiada. Ke hadapan. Dikawal, dikeluarkan. Masih bahaya Perak mencuba. Satu cubaan yang berjaya diselamatkan oleh penjaga gol. Pemain import Sabah yang masih belum menjaringkan gol dalam saingan Liga Super untuk Sabah musim ini. Ambil itu Amri. Gol! Oh, satu gol yang berjaya dihasilkan. Amri Yahya dengan sepakan kaki kiri terus menewaskan penjaga gol sebentar tadi. Gol yang kedua untuk Amri Yahya. Mungkin sedikit leka pertahanan pasukan Perak. Antonino semangat tengah. Amri tidak mengambil masa, terus melakukan satu rembatan ke tengah gawang gol pasukan Perak. Menampan dan melepaskan satu rembatan yang kencang. Satu gol yang cukup penting untuk pasukan Sabah dalam usaha untuk melakukan. Bersedia. Yandro. Jaya ditepis keluar oleh Rob Sebrandi Rining. Mungkin mereka berada dalam momentum yang lebih bagus. Kelab jaya menjaringkan gol penyamaan. Sambil itu Sadil mencari Levi Madinda membuka. Dendi Loa bagaimana? Masih Dendi Loa mengacah. Oh, satu kecepatan. Amri menghidu peluang yang ada. Dan satu sepakan percuma diberikan. Betul-betul di luar kotak. Levi Madinda lerek. Dan gol yang berjaya dihasilkan. Levi Madinda. Gol yang berjaya dihasilkan. Menerusi sepakan percuma. Kali ini daripada Sabah. Meletakkan mereka 2 gol. Berbalas 1 di Stadium Likas pada malam ini. Derek. Itu dia. Levi Madinda. Kita lihat sekali lagi bagaimana Derek melepasi benteng. Lambat tindakan yang dilakukan oleh Hafizul Hakim. Larian Bobby Gonzalez juga mengelirukan sedikit Hafizul Hakim.
terus memeluk pengendali pasukan.